a day in my life dah itu selamat pagi teman-teman tadi habis bangun tidur lanjut sholat subuh dan aku langsung beli sarapan karena udah super lapar banget lanjut kita ngeberesin kasur kebut semua bantal guling boneka pindahin selimut serta mukenanya juga ya kebut-kebut sampai ke ujung dan jangan lupa pindahin kipasnya dulu karena dia ganggu Terus aku mau ngeberesin belanjaan bulanan aku kemarin itu, masukin ke lemari bawah. Itu semua barang-barang kayak sabun sabunan ada di situ. Lanjut lipet kantong kreseknya gitu, karena aku nggak mau buang sayang ya terurainya akan lama. Masukin di etalase. Dan ini ada sampah bekas aku nyemil kemarin, buang ke tempat sampah. Next kita sapu, sapu sampai ke lorong-lorong, jangan yang terlihat aja. Kamar kalian udah disapu belum hari ini? Uh, aku nggak ngepel ya hari ini teman-teman, karena ngepelnya dua hari sekali aja. Disapu sampai ke teras-terasnya juga, kebut keset biar bersih semuanya. Dan ternyata paket aku datang. Ini kalau nggak salah yang isinya sepatu karena ada beberapa paket yang belum nyampe. Lanjut aku mau beli makan jadi pakai masker dulu, ambil kunci motor dan dompet dan kita kunci kamar ya. Belinya aku pakai motor sendiri dan please kalian jangan salvo kalau eh, antara orang sama motornya gedean motornya ya. Tapi aku enjoy sih. Dan udah sampai kamar lagi taruh maskernya lanjut cuci tangan sama cuci kaki dan cus ayo kita makan teman-teman karena aku udah super lapar banget tuh lihat muka aku udah keringetan buluk um, bad mood banget ya karena lagi lapar oke ini aku beli ayam bakar lihat tuh aku makannya lahap banget ya kalian juga jangan lupa makan yang teratur ya teman-teman karena nikmat sehat itu sangatlah berharga beres makan aku lanjut mandi karena di sini aku mau ngajar sebelum itu kita skincarean dulu ini tahap skincareannya banyak ya tapi hanya ini yang aku record ya yeah. dan ini dia outfit ngajar aku hari ini karena cuma mau ngajar. Jadi aku no make up ya teman-teman. Dan sampai ketemu nanti sehabis ngajar. Ini aku udah pulang. Taruh semua barang-barangnya. Abis itu aku mandi. Dan udah pakai skincare malam ini. Oke. Okay. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Bye-bye.